Halo teman-teman, ketemu lagi di Pinkcat Studio. Guys, kali ini aku excited banget karena produk ini itu pernah di review oleh beauty vlogger kesukaan aku, dan dia tuh skincare entusias gitu, yaitu adalah Suhai Salim. Dia adalah role model aku kalau ketika aku mau mencari skincare nih guys. Nah, waktu itu dia pernah ngomongin produk ini guys. Nah, jadi aku tuh tertarik banget sampai aku akhirnya searching-searching kira-kira bagus gak sih? Nih guys, tadaaang, ini produknya. Nah, kalau kita lihat nih, di sini warnanya kan kayak pink gitu, peach ke arah pink, baby pink gitu. Tapi kayaknya lebih ke peach deh ya. Dan di sini adalah the glowing body. Nah, kalau kalian ngelihat ini, apa sih pertama kali yang dalam pikiran kalian? Kalau aku pertama kali ketika ngelihat hand body ini, ya, yang pertama kali aku lihat adalah aku suka banget sama packagingnya, karena packagingnya ini tuh elegan banget guys, mengingatkan aku sama Marks and Spencer. Jadi kalau kalian juga pernah pakai produknya Marks and Spencer, itu pasti kalian notice banget deh, ini mirip banget. Dan aku nggak nyangka kalau ini adalah produk lokal loh guys. Nah, kita akan buka ya guys ya. Coba lihat nih di sini nih. Tuh body lotion di sini sudah dijelasin nih. Tuh. Terus love your skin glowing body. Tuh. Jadi di sininya ada cara pemakaian dan ingredients-nya apa aja. Nah, sekarang kita buka ya guys. Tuh. Dan kalian tahu gak sih, ketika kalian baru buka, itu wanginya semerbak banget. Aku suka banget wangi ini, karena wangi ini tuh wangi klasik, elegan gitu loh guys. Kayak parfum. Jadi kayak seger, terus wanginya tuh menenangkan gitu loh. Nah, di sini nih ada tulisannya nih, moisturize and brightening. Dan ini diklaim itu kayak bisa mencerahkan kulit kalian. Nah, aku udah mencoba produk ini selama hampir 2 minggu, no skip. Jadi, aku ngerasa banget kulit aku tuh kayak mulai ada peningkatan gitu kulitnya. Tone kulitnya akan mengalami peningkatan. Nah, kebetulan karena aku berhijab ya guys, jadi aku tuh taruhnya tuh di sini, dan kalian bisa lihat jadi kulitku tuh jadi kayak lebih lembab. Dan warnanya itu ikutin warna kulitku yang ada di dalam yang ketutup ini. Jadi kalau kita kan biasanya kalau orang ngejilbaban ya guys ya, kadang tuh warnanya agak belang gitu ya. Kalau sama yang ditutup sama nggak ditutup tuh kan agak belang. Nah, aku tuh pakai ini guys. Jadi nih, aduh nih aku suka banget, wangi banget guys. Dan ini warnanya nih, warnanya tuh kayak warna kuning gitu. Nih. Nah, dia tuh teksturnya lembut banget guys, creamy, terus kayak lembut banget nih. Duh, kalian kalau pakai ini habis mandi, aduh wanginya itu bisa sampai seharian. Nih guys, perbedaannya nih, kalian bisa lihat sendiri, ini yang belum dipakai dan ini yang sudah before afternya. Tuh, bagus banget gak sih? Ampun, ini produk lokal guys nih. Kalian bisa lihat, ini yang udah pakai, ini yang belum. Padahal ini aku baru pakai. Padahal tiap hari aku pakai kan. Nah, cuman aku mau nunjukin ke kalian nih, ketika aku pertama pakai di sini di film ini gimana. Nah guys, kalau kalian lihat di sini ingredientsnya itu banyak banget ya guys. Jadi kayak ada aqua, carbomer, disonium epta, allantoin, BHT, sentil alkohol dan sebagainya. Nah, cara pemakaiannya juga oleskan secukupnya pada keseluruhan kulit kecuali wajah loh guys ya. Dan gunakan sehabis mandi pagi, mandi sore dan sebelum tidur malam. Jadi kalian bisa pakai 3 kali dalam sehari. Tapi jangan dipakai untuk muka ya guys ya. Nah, ini fungsinya untuk membantu melembabkan kulit dan mencerahkan kulit dan membantu untuk menghaluskan kulit. Nah, kalian bisa lihat aja tadi video yang sebelumnya, kalian kan lihat tuh. Ini lembab banget. Dan wanginya, oh my god, ini wanginya mengingatkan aku akan parfum mahal. Dan ini aku ingat banget sama Marks and Spencer.
Aduh, kalau kalian suka nih, kalau aku suka banget sama Marks & Spencer tuh, ada yang aku suka tuh wanginya tuh mirip banget. Kulit aku nih kan agak sensitif, guys. Jadi ketika aku pakai hand body ini, dia tidak bereaksi apa-apa. Jadi ini aman banget bagi kulit-kulit yang sensitif seperti kulit aku, guys. Tertarik? Nah, kalian bisa langsung ke e-commerce kesayangan kalian. Nanti aku akan taruh linknya di description box aku. Jadi kalian tinggal klik aja dan langsung menuju ke e-commerce-nya dari si Glowing Body Cosmetic. Nah, harganya sendiri aku juga kurang hafal ya, guys. Nanti aku akan taruh di bawah ini harganya berapa. Sekian video dari Pinkett, semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi mencari review tentang produk ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk komen di bawah ini aku mau review barang apa lagi, atau enggak aku mau battle produk, atau mau tutorial make up apa lagi. Sampai jumpa di next video Pinkett berikutnya. Dadah. Annyeonghaseyo.